Ingat tak tahu ke? You sebenarnya memang ada hubungan dengan Fira kan? You tak payahlah nak tipu-tipu I lagi. You ingat ni bodoh ke apa? Ha, siapa je tak kenal Iman Suhana ni? Ramai benci dia sebab watak Nadia dalam Sabarlah Duhai Hati tu sebab memang menjadi sangat. Lepas ni dia bakal berlakon dalam drama apa lagi eh? Selepas habis drama Sabarlah Duhai Hati, drama Love Elsa di slot Mega Drama Astoria arahan Michael Ang akan keluar tak lama lagi. And then Iman sebenarnya ada shooting untuk 30 episod untuk RTM dengan production Anesta. Tapi sepatutnya kita orang start 25 hari bulan. Tapi hari sebelum start tu dah umum pasal PKP apa semua kan. And then terus straight lockdown. So kita tak dapat nak teruskan lah, terpaksa tangguh dulu buat sementara waktu. Boleh ceritakan perjalanan Iman ketika mula-mula ceburkan diri dalam dunia lakonan? Kalau nak ikutkan dekat screen, Iman baru je lagi. Kalau dekat screen lah, 2017 Iman start shooting my first drama under Radius One Production, drama Mona Lisa, 80 episod dekat Astro juga. Itu my first drama. Tapi kalau nak ikutkan, Iman daripada kecil sebenarnya dah memang aktif dengan teater. Okay, since sekolah menengah lagi, Iman dah terlibat dengan kelab teater dekat Jabatan Kebudayaan Kesenian Wilayah. Habis je sekolah, Iman terus apply masuk, dapat, Alhamdulillah dapat masuk UiTM. Tapi disebabkan Iman rasa Iman dah selalu perform dekat stage, Iman nak belajar bahagian belakang pula. So Iman ambil bahagian pengurusan. Walaupun Iman dalam bahagian pengurusan, Iman selalu nak perform, nak menari lah, nak berlakon lah, banyak terlibat dekat depan. So masa sambung degree pun Iman, kalau macam ni nampaknya Iman nak sambung teater dalam pengarahan lah. Iman niat macam tu kan. So sambung memang Iman ambil teater pengarahan. Apa perasaan bila berlakon je mesti watak tu menjadi sebutan? Iman sebenarnya rasa sangat-sangat bersyukur sebab orang nampak bakat kita kan. Alhamdulillah orang appreciate. Walaupun watak Iman sebelum-sebelum ni hanyalah kecil-kecil macam tu je, tapi orang ingat kita. Jadi yang Iman rasa apa yang Iman bagi tu berbaloi lah. Rasa macam terbalas. Rasa macam bila penonton tengok dan dia rasa betul-betul karakter tu wujud, Iman tak tahu, Iman rasa sangat happy. Sekarang ni nama Iman tengah melonjak naik angkara watak sebagai Nadia. Apa perbezaan watak Nadia dengan watak-watak yang pernah dipegang sebelum ni? Watak Nadia ni merasa memang salah satu peluang yang sangat besar dan mencabar untuk diri Iman. Sebab watak Nadia ni dia berat. Dia ada, dia punya part-part kelakar walaupun dia jahat. And then dia jahat sejahat-jahatnya. Lepas tu dia depression. Lepas tu dia jadi drug addicts pula. Kita pun sendiri tak tahu macam mana seorang penagih tu punya karakter kan, dia punya perwatakan tu macam mana. Sebab Iman takut Iman salah memberi, so orang tak dapat apa yang Iman nak sampaikan. Di laman sosial, ramai netizen yang meluahkan rasa meluat benci dengan watak Nadia ni. Ada tak ayat kecaman netizen yang paling Iman ingat? Actually memanglah banyak terima kecaman, tapi kecaman tu buat Iman tersenyum. Sebab apa? Sebab diorang percaya karakter Nadia tu wujud. That's why Iman tak ada nak marah ke, tak ada nak simpan apa-apa kat dalam hati. So Iman sendiri tahu, Iman sendiri sedar itu hanyalah lakonan. And diorang marah tu Nadia, bukannya Iman. Walaupun kita yang memegang watak Nadia tu kan, memang banyak sangat terima komen benda-benda yang macam teruk-teruk lah. Tapi Iman tak ada langsung rasa macam, kau ni kenapa nak cakap aku macam ni, tak ada. Iman macam, Iman senyum je sebab, okey lah Alhamdulillah, maksudnya diorang memang percayalah karakter tu. Komen-komen tu bagi Iman adalah komen-komen yang positif sebab diorang bertindak balas dengan apa yang diorang terima daripada karakter Nadia tu. Apa cabaran sepanjang memegang watak ini? Nadia ni dia macam ada dia punya graf yang macam daripada dia macam ni naik turun, yang naik lepas tu turun, loss, kosong and then dia baik. Itu cabaran dia sebab Iman rasa dia punya graf sebagai watak Nadia ni perlu dijaga. Alhamdulillah orang kata, kau ni sekejap buat aku benci gila, sekarang aku dah kesian pula kat kau. Okeylah tukar hati Nadia macam tu. Apa ucapan untuk peminat-peminat yang sentiasa menyokong Iman? Di sini Iman ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menyokong, yang memberi kata-kata semangat, kata-kata positif, yang memuji yang lakonan Iman, yang menerima lakonan Iman dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Iman ucapkan. Diorang sebenarnya buat Iman sedih bila diorang cakap, rindulah Nadia, hari ni pukul 7. Tak ada pun Nadia, Nadia dengan Nazim baru berbaik, dah tak dapat tengok Nadia. Jadi diorang keep posting macam, hari ni Nadia tak adalah. Kita pun jadi rindu lah sebenarnya. Actually rindu juga dengan family Sabarlah Duhai Hati. Untuk kata-kata positif anda,
pujian anda, terima kasih sebab Iman tak mampu nak nak jawab kat satu-satu. So kat sini Iman ambil kesempatan ni. Thank you so much. Nanti kalau ada lagi lakonan Iman di TV, teruskan support Iman, okay? Anda dah bosan hidup sendiri? Asyik kena gelak sebab single? Layarilah Mawadah Cinta.